sahabat satu sama lain dan tetap berjaga protokol kesehatan. Bupati Aswar Anas ya dek, ojo salah kesuwete, ojo lali sempar kajak makan plep berat. Thank you.
Saiki seri yang nomor lor ini abrot cadangan alon-alon mulai berok. Seluruh jajaran SKPD Kabupaten Banyuwangi dan tidak lupa tentunya yang kami cintai, yang kami banggakan, rekan-rekan kepala desa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Aplos buat teman-teman kepala desa Banyuwangi. Tidak lupa juga yang kami hormati rekan-rekan media, selamat datang, selamat bergabung dengan kami tentunya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sore yang penuh nikmat-hikmat ini, tentunya dengan suasana yang sejuk, sesejuk hati kami teman-teman perangkat kepala desa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Tentunya yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau, Bapak Bupati, yang selalu berkomunikasi baik dengan kami, yang sudah membantu tentunya memfasilitasi kami dalam semua kegiatan-kegiatan pemerintah desa Kabupaten Banyuwangi.
Tentunya semoga niat baik kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya di sore ini alhamdulillah rekan-rekan kepala desa Kabupaten Banyuwangi berkumpul bersama menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau-beliau. Kami ucapkan selamat, terima kasih atas kehadiran jenengan semua. Lewat kesempatan ini dalam acara konsolidasi akbar dan halal bihalal, tentunya kami atas nama pengurus perwakilan dari rekan-rekan kepala desa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman kepala desa, tidak ada kata yang paling istimewa bagi kami untuk menyampaikan ke jenengan semua selain ucapan terima kasih. Di saat pandemi seperti ini, kita bersama mengalami kesulitan bersama, tapi rekan-rekan tetap kokoh dan semangat demi rakyat Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan. Dan kami yakin kerja kita, niatan kita semua adalah diniati dengan penuh ibadah. Yang kepala desa mesti tiap hari keluarnya sama diparani warganet. Bekel diwak isin singule isin. Itu hal yang lumrah bagi kami. Berkat kesabaran, berkat kegigihan dan keikhlasan teman-teman kepala desa yang sudah bersumpah bahwasanya siap mengabdi demi rakyat, saya yakin jenengan-jenengan orang yang istimewa, tentunya kebanggaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Lewat kesempatan ini juga ngapunten Bapak Bupati, bahwasanya ASKAP siap menjadi tempat bagi untuk semua elemen. ASKAP juga akan selalu menjaga ketertiban keamanan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Jadi ngapunten, ASKAP tidak hanya mengurusi kepala desa, bukan, tapi ASKAP kita berusaha masuk ke dalam semua elemen, tentunya demi keamanan dan ketertiban Banyuwangi. Kami siap bersama Bapak Kapolresta dan Porkimda. Tepuk tangan buat kepala desa. Dan tujuan juga ke depan, ngapunten, kami sudah menyiapkan aplikasi yang namanya ASKAP aplikasi. Jadi di situ mungkin nanti inovasi ataupun apapun masalahnya, mohon mungkin bisa diputar untuk operator. Ini dadakan Bapak Bupati, ngapunten. Nah, di sini nanti teman-teman semua untuk memenuhi kebutuhan kepala desa di Banyuwangi dalam berdiskusi dan bertukar informasi. Di dalam aplikasi ASKAP terdapat 3 modul utama, yaitu My Account, merupakan modul yang digunakan untuk melakukan edit profil user. My Application, merupakan modul utama dari aplikasi ASKAP. Modul Anggota, merupakan modul yang digunakan untuk melakukan penambahan anggota forum. Di dalam modul My Application, terdapat fitur dashboard forum, topik diskusi, arsip diskusi, dan pesan pribadi. Dengan aplikasi ASKAP, diharapkan akan terbentuk suatu afiliasi yang kokoh antara kepala desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Ya, itu mungkin sekilas nantinya yang kami akan sempurnakan Bapak, demi mengimbangi Bapak Bupati yang luar biasa. Jadi itu ngapunten, tadi belum kami sebut Ibu anggota Dewan yang terhormat, ngapunten Ibu. Oke, selamat datang. Ya, dan mungkin itu Bapak yang perlu kami sampaikan. Tentunya sekali lagi kami atas nama pengurus Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan bangga yang luar biasa terhadap rekan-rekan sekalian yang tetap semangat bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semoga tentunya kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup sambutan kami, tentunya
terima kasih yang sangat luar biasa karena Bapak Bupati sudah memberikan mobil untuk Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Tentunya mobil ini sangat bermanfaat Bapak, karena mobilitas asosiasi yang sekarang sangat luar biasa. Ngapunten kalau di grup sering dikirimi foto pengurus ada di Kalibaru, ada di Wonosorejo. Inilah kami, inilah cara kami untuk mempererat tali persaudaraan sesama kepala desa. Saya kira itu mungkin Bapak Bupati, sebelum menutup sambutan kami, kami ada bantu sedikit buat Bapak Bupati. Banyuwangi adalah kota seni, alamnya indah berseri. Kami bangga punya Bapak Bupati, segudang prestasi yang sudah diraih. Apunten Bapak Bupati, ADD kami jangan dikurangi. Hidup Kades! Saya kira itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kades, oh sungguh tidaklah mudah. Mendapatkannya, oh sungguh sangatlah susah. Susah apa tidak? Susah. Aduh, alhamdulillah. Kerislah tua, keris tua dari Muncar. Membaca kitab, oh kitab sampailah khatam. Menjadi kades, oh tuan haruslah sabar. Karena warganya sangat beraneka ragam. Kerislah tajam, keris tajam dari Garut. Belinya susah karena dibungkus serabut. Raut Pak Kades itu kan menjadi kusut. Lihat warganya, oh tuan selalu ribut. Raut Pak Kades itu kan menjadi kusut. Lihat warganya, oh tuan selalu ribut. Rotilah ronat, di atasnya ada mesis. Oh adonannya ya tuan dicampur air. Palinglah senang, paling senang jadi kades. Jika dananya, dananya oh sudah cair. Bapak Azwar Anas memang sangatlah hebat. Banyuwangi sungguh sangat maju pesat. Bapak Azwar Anas memang sangatlah hebat. Mohonlah jadi, ya tuan dibuat meja. Buahlah nanas, oh nanas pun di atasnya. Banyuwangi kini, oh sudah mendunia. Karena Pak Anas lah bupatinya. Banyuwangi kini, sudah mendunia. Karena Pak Anas lah bupatinya. Pergi Jakarta, ya tuan, oh lewat Ngawi. Melihat tinju, ya tuan, tiga ronde. Saya akan minta pada Presiden Jokowi, khusus Banyuwangi dibuat tiga.
Baik Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, secara langsung Bapak Bupati Banyuwangi menyerahkan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mobil operasional kepada Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi. Dan hal ini juga menjadi salah satu fasilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang fasilitas ASKA pemerintah melayani Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wa selamat sore. Selamat pagi terus kita ini. Setelah lihat kepala desa joget tadi, selamat pagi terus. Ya, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wa quwwata billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bapak itu para ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan yang kami hormati, khususnya pengurus MDCNU Gus Maki, ada Ustadz Gofar sebagai penceramah kali ini yang nanti akan memberikan nasihat-nasihat kepada para kepala desa. Forbimda, makasih Pak Kapolresta, Pak Kajari, Pak Danlanal, Pak Dandim, karena ditutup ini kadang susah mengenali. Nah, hampir sama semua anggota DPRD yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK, istri saya Budania Azwar Anas, para pengurus PKK sekecamatan yang saya hormati, yang saya banggakan, yang hari ini menjadi tuan rumah sekaligus punya acara, Ketua ASKAP Kabupaten Banyuwangi Pak Anton Sugarwo, dan para kepala desa yang saya banggakan yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah syukurillah, kita bersyukur pada kesempatan ini hadir juga Forpimka Kecamatan Celuring, para kepala desa dan teman-teman sekalian yang saya hormati, Ketua Asosiasi BPD, Ibu dan Pak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur ini halal bihalal yang sangat istimewa yang belum pernah kita kerjakan bersama ASKAP seperti pada siang hari ini. Pertama, halal bihalal harus pakai masker baru sekarang ini. Maka dinikmati Bapak sekalian, belum tentu tahun depan pakai masker lagi. Nikmatilah masker yang dipakai ini dengan cara menikmati yang luar biasa. Kecuali yang merokok tidak bisa menikmati. Nah, kira-kira ini belum tentu tahun depan menggunakan masker. Yang kedua, halal bihalal, saya memang kemarin minta kalau bisa tendanya yang bagus. Tadinya saya nggak mau pakai tenda, karena di tempat ini lebih nyaman tidak pakai tenda, Pak Kapolresta. Karena kalau tidak pakai tenda lebih sejuk, tapi takut hujan gitu. Ternyata tukang sarangnya canggih, karena sudah pakai apa? Pakai terop, jadi nggak hujan gitu. Ibu dan sekalian saya hormati, dalam kesempatan ini atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua saling dimaafkan, kemudian kita diterima juga seluruh ibadah dan amal-amal kita. Amin, Allahumma amin. Saya tadi sudah senang Pak Anton bikin pantun. Ternyata ada buntutnya supaya ADD nggak dikurangi. Nah ini, saya kemarin juga undang teman-teman ASKAP yang menjadi organisasi satu-satunya di tingkat kabupaten. Saya undang juga teman-teman PAPDESI, organisasi yang membawa aspirasi di tingkat nasional. Alhamdulillah mereka semua telah bertemu, telah bersatu. Tepuk tangan buat mereka semua. Mudah-mudahan ini semakin membawa kekompakan. Saya kemarin juga bertemu dengan BPD, organisasi BPD. Saya juga sampaikan kepada mereka agar ke depan bisa lebih bersama-sama. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin menyampaikan soal COVID yang lebih panjang karena saya waktu rutsu telah menyampaikan secara detail. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan evaluasi new normal di mana Pak Kapolresta sebagai wakil ketua dari gugus tugas, Pak Dandim juga wakil ketua, kami ingin menyampaikan kepada kita semua, para kiai dan tokoh masyarakat, harapan kami new normal ini bukan pembebasan dari menjaga jarak, kemudian bebas orang ke warung, ke restoran, dan lain-lain. Harapan saya new normal ini betul-betul kita gunakan untuk melakukan standar protokol kesehatan bisa dilakukan. Mungkin ada foto-fotonya kemarin, bagaimana ada restoran-restoran yang saya minta ditutup karena restoran warung-warungnya tidak melakukan protokol COVID. Operatornya mana ya? Tidak bergerak sama sekali. Iya. Iya, kemarin ada protokol COVID tidak dijalankan. Maka restoran lesehan yang ada di
pojok alun-alun saya minta ditutup. Dan saya minta juga kepada seluruh camat, para kepala desa, Bapak tidak harus menunggu Satpol PP. Karena Satpol PP kita jumlahnya sangat terbatas. Pak polisi kita juga terbatas, nggih Pak Kapolresta. Jumlahnya terbatas. Pak Babinsa, Babinkam Tipmas juga sangat terbatas jumlahnya. Maka saya minta para kepala desa menekankan kepada warung-warung dan restoran. Ini karena masih uji coba, jika protokol COVID tidak dilaksanakan, tidak ada tempat cuci tangan, pengunjungnya tidak bermasker, begitu juga tidak jaga jarak, Bapak langsung sampaikan besoknya harus tutup. Karena kalau tidak, ini akan menjadi klaster baru bagi penyebaran virus COVID Corona. Kemarin telah kita dengar di berbagai televisi, begitu pasar-pasar tradisional di Jakarta dibuka, ternyata sekarang lebih dari 200 orang positif corona di pasar-pasar yang dimaksud. Saya tidak ingin warung-warung setelah dibuka ini kemudian justru menjadi pusat penyebaran virus corona yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pilihan kita tidak banyak. Kalau ini lockdown atau tutup terus, maka ekonomi kita akan semakin berat. Kenapa aku belum bergerak sama sekali? Ya. Oh ya, bapedanya mungkin. Ya. Kalau ini tidak kita buka restoran kita, maka warung-warung kita juga akan mengalami kendala pendapatannya. Tetapi kalau kita buka, tetapi mereka tidak memenuhi protokol COVID Corona, harapan saya, Pak Kapolresta mohon teman-teman Kapolsek, teman-teman Babinsa, Babinkam Tipmas, teman-teman Lanal, Pos, tidak segan-segan langsung menutup itu, tidak perlu koordinasi panjang, jika ditemukan di foto memang melanggar protokol COVID. Sehingga dengan demikian harapan saya, ini bisa dijalankan dengan baik, begitu juga di pondok pesantren dan lain-lain dan lain-lain. Harapan kami ke depan ini bisa dilakukan sesuai dengan protokol yang telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, wajib menggunakan masker, dan juga untuk selalu cuci tangan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, para kepala desa dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berbagai prestasi telah kita dapatkan sebelum corona ini. Alhamdulillah ini berkat kerja keras kita bersama, termasuk kerja keras para kepala desa di tempat masing-masing. Para kepala desa sekarang telah menjadi bagian model di Indonesia karena desa-desa telah menyajikan pelayanan secara online yang itu menurut saya sungguh luar biasa. Berkat kesabaran dinas mulai Kominfo, BPMPD dan juga dinas dan para camat, alhamdulillah layanan-layanan berbasis online di desa-desa sekarang telah bisa kita lakukan. Berbagai terobosan bersama juga telah kita dapatkan. Alhamdulillah kemiskinan kita dari 20,4% sekarang turun menjadi 7,52%. Tentu ini adalah kerja keras kita bersama. Pengangguran terbuka kita juga sudah kurang. Tetapi pasca COVID ini membutuhkan kerja keras kita bersama. COVID ini, Pak sekalian, para kepala desa, ini berat banget. Saya semalam ketemu dengan ekonom. Ini perkiraan pulih ini Maret 2022. Bapak bisa bayangkan, Maret 2022 kemungkinan baru akan pulih. Ada yang menyatakan ini perlu 3-4 tahun untuk memulihkan ekonomi karena COVID. Bapak bisa bayangkan, sekarang mungkin Bapak masih mengeluh terkait dengan ADD yang berkurang. Saya sudah ketemu dengan BPD, ketemu dengan teman-teman kira-kira kalau dikurangi berapa dan seterusnya. Tetapi PNS, saya ingin sampaikan, PNS telah dipotong TPP-nya demi COVID di Kabupaten Banyuwangi. Ya, ini para kepala dinas sudah dipotong antara 6 sampai 7 juta Ustaz Gofar. Ustaz Gofar sementara tidak diundang di SKPD karena honor untuk Ustaz sementara belum ada. Begitu juga makan minum dipotong habis di kantor-kantor dinas. Para camat TPP-nya dipotong berapa? 4 juta demi COVID kita. Nah, kalau PNS dipotong mulai eselon 2 sampai di lapis bawah, ini sebagai bentuk bagian kepedulian kita kepada rakyat, maka tentu ke depan kita perlu ikat pinggang bersama kita kencangkan. Kalau betul ini 2022 baru pulih, maka sudah saatnya kita menghitung, kita menyiapkan langkah para kepala desa, Pemda menyiapkan langkah. Saya sudah memotong semua perjalanan dinas yang tidak penting kita potong, belanja-belanja yang tidak penting kita potong, pengadaan ATK yang tidak penting kita potong. Begitu juga mamin-mamirot yang tidak penting sudah kita tiadakan.
maka mohon maaf jika Bapak Ibu ke kantor sekarang tidak ada lagi makan siang, tidak ada makan minum, karena memang kita pontok untuk keperluan COVID. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, kalau betul ekonomi baru pulih 2022 dan 2023, maka kita semua harus menyiapkan langkah seserius mungkin, karena memang tantangan ini adalah tantangan yang luar biasa yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Maka uang rokok kalau bisa mulai dikurangi, perjalanan yang tidak penting para kepala desa mulai dikurangi, honor-honor yang tidak penting mulai kita kurangi, dan kita fokus pada hal-hal yang prioritas. Ini Ibu boleh percaya atau tidak bagi sekalian, kalau ini betul terjadi sampai 2022, maka dampak ekonomi kita akan berat. Pidato Menteri Keuangan kemarin lusa, Pak Kapolres, kita lihat yang sudah berkali-kali gagal diadakan bersama Komisi 11 untuk menentukan asumsi ekonomi makro, mulai dari 4% turun menjadi 3%, turun menjadi 2,3%. Ekonomi makro kemarin yang terbaru bukan 2,3%, tapi anjlok asumsi ekonomi makro minus 0,4 sampai 1%. Artinya apa? Siap-siap kalau pendapatan negara nanti tidak juga naik, sangat mungkin ADD juga akan dipotong kembali. Artinya pembangunan di tingkat desa juga harus berhemat dan berdasarkan skala prioritas. Pemda juga akan bersiap-siap kembali. Jika DAU dan DAK akan dipotong kembali, maka anggaran yang akan dikelola pemerintah daerah juga akan kurang drastis. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, di beberapa televisi Bapak lihat bagaimana wali kota Solo dengan secara terang-terangan menyatakan sudah tidak mampu lagi membayar listrik PLN kotanya kepada PLN. Itu yang baru, yang terus terang baru satu. Saya sebagai ketua asosiasi para bupati seluruh Indonesia, telah banyak teman-teman para bupati melakukan hal yang sama, tidak mampu lagi membayar listrik di tingkat kabupatennya. Bahkan ada yang terpaksa dimatikan listriknya, hanya dihidupkan dari jam 6 sampai jam 11 malam, jam 11 sampai pagi dimatikan supaya hemat pembayaran listriknya. Ada juga banyak pemerintah daerah yang di bulan Agustus nanti sudah tidak mampu lagi membayar untuk tenaga harian lepas atau tenaga non PNS yang ada di kabupatennya, dan mereka terpaksa berhutang untuk dibayar di tahun yang akan datang. Ini adalah beberapa fenomena akibat COVID-19. Tapi alhamdulillah di Banyuwangi insya Allah, kalau untuk bayar listrik, bayar pegawai non PNS, termasuk insya Allah saya telah bekerja keras untuk membantu agar ADD tidak dikurangi secara signifikan, insya Allah akan kita usahakan. Dengan catatan, harapan saya, para kepala desa terus bekerja keras dan kompak, sehingga dengan demikian pembangunan di tingkat desa ke depan akan berjalan dengan baik. Saya telah mendengar dengan teman-teman ASKAP, baik teman-teman yang juga pengurus ASKAP yang juga tergabung di PAPDESI untuk menyampaikan aspirasi di tingkat nasional. Begitu juga dengan PPD telah menyampaikan yang sama. Doakan saya bersama tim anggaran, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa menyisir anggaran, termasuk kemungkinan memproses surat yang diadukan anggota Dewan kepada saya, yang kami teruskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, juga konsultasi kepada BPK dan BPKB untuk pencairan sebagian saham yang dimiliki oleh rakyat Banyuwangi di Tumpang Pitu, yaitu tambang emas kita. Alhamdulillah, sejak saham ini nilainya 300 miliar, saat itu DPR minta mencairkan kepada saya. Saya secara halus menyampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, anggota Dewan yang terhormat, andaikan buah saham ini masih seperti jeruk belum matang. Kalau jeruk belum matang, ditebas, dibeli oleh pedagang, kira-kira mahal atau murah? Mahal atau murah? Murah. Oleh karena itu saya minta bertahan. Begitu juga ketika saham kita dari 22 miliar naik 600 miliar, minta dicairkan, saya juga belum bersedia untuk mencairkan. Alhamdulillah sekarang saham kita secara bertahap, Bapak cek, di seluruh Indonesia, mohon ini, Bapak catat, di seluruh Indonesia, tidak ada satupun, Bapak bisa cek, kabupaten yang mampu bernegosiasi dan mampu mendapatkan golden share 10% dari nilai 100%. Bapak bisa cek. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbawa Barat,
satu-satunya kabupaten yang dapat saham itu state gover hanya 7% dari 24%. Artinya bukan dari induk perusahaan. Saya berkali-kali telah menyampaikan ini, sayangnya tidak mampu disampaikan ke bawah. Ingat Bapak sekalian, tidak ada satupun kabupaten, Bapak boleh catat, daerah yang punya saham 10% dari nilai 100%. Sehingga dengan demikian kita patut bersyukur, alhamdulillah. Waktu itu renegosiasi mempermudah kita sehingga kita mendapatkan saham dengan sejumlah ini. Kami telah sampaikan di tim anggaran, dari total yang dicairkan nanti sebagian juga akan kita khususkan untuk membangun puskesmas istimewa di kawasan Sanggar dan Silir sebagai ring satu yang ada di sekitar Tumpang itu. Harapan kita ke depan, pengobatan-pengobatan yang juga dilayani oleh dokter-dokter spesialis secara bertahap bisa didapatkan oleh rakyat yang ada di ring satu sekitar Tumpang. Kenapa sekarang kabupaten tidak lagi bisa melakukan renegosiasi? Karena kewenangan tambang tidak lagi di kabupaten, sudah ditarik ke provinsi. Bahkan sekarang provinsi tidak lagi punya kewenangan karena undang-undang minerba yang baru. Kabupaten, kota, provinsi, dan juga wilayah-wilayah di Indonesia tidak lagi punya kewenangan karena telah ditarik ke pemerintah pusat. Maka sekarang Pak Kades, bupati sehebat apapun, gubernur sehebat apapun, sudah dipangkas kewenangannya oleh undang-undang minerba, dan kewenangannya sekarang Gus Maki sudah ditarik ke pemerintah pusat dengan undang-undang minerba yang baru. Kaget semua orang-orang di daerah karena undang-undang minerba memangkas semua kewenangan bupati, gubernur, dan wali kota untuk punya cawe-cawe terhadap tambang. Untungnya Banyuwangi, di tengah transisi undang-undang akan pindah, kita mampu melakukan negosiasi dan alhamdulillah kita mendapatkan ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah mendapatkan sekali. Kesadaran bupati wali kota baru tumbuh, tapi ketika kewenangannya sudah ditarik di Jakarta, maka oleh kartu bereskan selamati, insya Allah, usulan anggota Dewan yang terhormat sekarang sedang diproses dan akan kita sampaikan di pasar terbuka dan diproses oleh induk perusahaan. Mudah-mudahan nanti usulan anggota Dewan yang terhormat ini setelah konsultasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nanti akan segera cair, sehingga dengan demikian insya Allah akan mampu menopang anggaran kita untuk semakin kuat. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, yang terakhir Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, sekali lagi harapan saya, mari kerja keras. Maka tidak ada pilihan lain menurut saya. BPD, Kepala Desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan teman-teman instansi vertikal, RT RW, para kiai dan tokoh-tokoh masyarakat, tidak ada pilihan lain. Mari kita kompak, bergandengan tangan. Saya tidak ingin hanya karena perbedaan politik yang didramatisasi, yang kemudian dibumbui dengan fitnah, yang ini akan mengoyak kebersamaan Banyuwangi. Dan kalau kebersamaan Banyuwangi dikoyak, 10 tahun kita telah berprestasi berkat kita bersama-sama, berkat doa para kiai, dukungan Pak Kapolresta, Pak Dandim, Pak Danlanal, dan semua tokoh masyarakat. Hari ini rapot kita telah terbukti, hampir semua rapot kita masuk ranking 5 besar dari rapot nasional yang semula kita masuk ranking 200 besar. Saya sering sampaikan, mulai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang A. Saya sampaikan kepada birokrasi, mari kita tetap solid, tetap kompak. Saya sampaikan kepada teman-teman di birokrasi, siapapun pemimpinnya setelah saya, jagalah, beranilah menyatakan tidak. Sistem telah kami buat, sistem keuangan telah kami buat, sistem birokrasi di sistem kebapedaan juga telah kami buat, sistem di sistem pemerintahan desa juga telah kami buat. Saya tidak pernah menolak ketika ada staf menyatakan tidak, karena tidak boleh pemimpin hanya menerima iya sementara yang tidak diterima. Harapan saya ini juga diterima. Begitu juga pesan saya kepada siapapun nanti yang akan terpilih, jangan coba-coba memecah birokrasi, karena itu akan berlanjut kepada mahalnya yang harus tebus dari pecahnya birokrasi. Betapa banyak kabupaten kota yang kita lihat resourcesnya cukup, tapi ketika birokrasinya pecah, pelayanan tidak bisa optimal, desa tidak bisa berjalan dengan baik, maka ekonominya tidak bisa tumbuh dengan baik. Inilah yang sering saya sampaikan, menjadi pemimpin di Banyuwangi, menjadi bupati, termasuk kata beliau tadi, menjadi kepala desa, harus punya kesabaran tingkat dewa di Banyuwangi. Coba, bayangkan di depan kita enggih-enggih Pak Kapolres. Oh siap Pak Bupati. Enggak sampai 10 menit jelek-jelekin kita di belakang. Sebelumnya baik sama kita, di belakang beda. Jadi Pak Kapolresta juga insya Allah, sama Pak Dandim, Pak Danlanal, Pak Kajari,
kalau teruji di Banyuwangi pangkatnya naik. Di Banyuwangi ini luar biasa. Maka oleh karena itu sering saya sampaikan, mari kita bangun kesabaran. Di Banyuwangi tidak cukup pinter, tidak cukup hebat, tidak cukup hanya bisa membangun komunikasi, tapi yang paling penting juga adalah harus sabar. Sebab kalau emosian di Banyuwangi ini nggak bisa. Apalagi kalau tersinggungan Pak Kapolresta, wah berat, bisa setruk berdiri di sini. Jadi ibarat saya hormati. Oleh karena itu luar biasa tadi yang ini harus sabar tadi. Tepuk tangan kalau perlu diundang lagi ya. Nah, Ibu dan Mas Kades hormati, maka pesan saya tidak ada pilihan lain Pak Kades. Saya minta Pak Kades bukan jadi tukang kipas sate. Tahu kipas sate? Itu tukang ngipasi terus tukang ngebong-ngebong gitu. Kalau bisa Bapak sekalian menjadi kipas penyejuk, nggih. Sekarang ini mulai banyak orang yang obong-obong, tapi tidak banyak karena rakyat rasional. Terima kasih kepada NU yang bekerja luar biasa membangun komunikasi. Saya lihat kemarin di IG ada Sobo apa namanya? Soboteso. Wah, ini berarti sudah nyekrup dengan teman-teman Kades. Saya kira ini bagus, tepuk tangan saya kira buat NU. Saya juga senang kemarin lihat IG-nya para pendeta, IG-nya juga teman-teman di beberapa organisasi yang terus bangun komunikasi. Inilah yang kita perlukan sekarang. Jangan sampai Desember ini akan mengacaukan agenda yang telah 10 tahun telah kita kerjakan. Harapan kami sampai Desember ini, anggaplah saya setuju dengan Ketua NU, festival demokrasi yang menggembirakan. Yeah. Anggaplah festival demokrasi ini yang menggembirakan. Karena faktanya, coba lihat foto-foto ini, menyenangkan gak ini foto-foto ini? Coba, senang sekali lihat foto-foto ini. Saya senang sekali kalau lihat foto-foto ini Kajari dari waktu ke waktu. Coba kalau duduk bareng gini enak. Meskipun keluar kadang ada beda-beda juga ini kira-kira gitu. Tapi senang kira-kira. Coba foto-foto ada lagi nggak? Ini Pak Kapolresta sebelumnya, Pak Kajari sebelumnya, Pak Ketua DPRD. Ini bareng-bareng sinergi yang hasilnya bisa kita rasakan kita bersama. Nah, Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, sekali lagi tidak ada pilihan lain. Senimannya mudah-mudahan terus bisa manggung ya. Senimannya ini saya lihat kemarin lesu darah mulai ada panggung-panggung lagi sekarang ini. Penari-penari juga sudah mulai jalan, undangan-undangan sudah mulai jalan. Ini coba kita lihat SOP-nya, nah, coba digeser lagi, ada foto-foto lagi. Nah, ini mulai latihan-latihan, sanggar-sanggar seni, mulai latihan-latihan. Karena anggaran kesenian ini, para Kades, Pak Kapolresta, termasuk anggaran yang tidak kita refocusing dalam rangka COVID, supaya rakyat, para seniman tetap bisa menikmati dari pentas-pentas yang mereka akan kerjakan. Coba geser lagi. Nah, ini coba di kantor-kantor desa. Mana Pak Kades Genteng Wetan? Mana Kades Genteng Wetan? Mana Pak Kadesnya? Oh, enggak ada Pak Kades Genteng Wetan. Oh, kalau gitu enggak saya kunjungi lagi nanti. Oh, mungkin masih ke belakang. Ini kita lihat Desa Gumire. Mana Kadesnya? Oh, ya. Ini saya lihat juga ada banyak beberapa desa-desa yang saya kunjungi Pak Kapolresta. Ini menurut saya adalah menarik dan luar biasa. Kepala desa yang wajah-wajahnya desa saya kunjungi, yang wajah kota enggak saya kunjungi. Karena kita ingin menunjukkan bahwa meskipun wajah desa, tapi teknologinya cukup maju yang ada di desanya. Ibu saya hormati, sekali lagi tidak ada pilihan lain kecuali kita bersatu bersama-sama sambil berdoa kepada Allah SWT. Harapan saya para kepala desa menjadi pioner, menangkis hal-hal yang panas supaya desanya tetap tenang. Saya tidak mau kepala desa membiarkan jika ada orang yang obong-obong. Okay? Karena ini tidak banyak. Insya Allah kita bersatu bersama-sama sampai Desember ini kalau kita solid, maka 2021 mudah-mudahan ekonomi kita sudah pulih kembali. Amin Allahumma amin. PAD kita masih terbatas, masih rontok ini. Dua bulan ini berat ini Pak Kapolresta. Targetnya 500-600 miliar, tapi masih masuk. Berapa kemarin? 100? 150 miliar. Targetnya 600 miliar ini. Bayangkan mudah-mudahan nanti ini bisa kita penuhi sehingga nanti tidak menjadi PR yang berat buat kita semua. Para kepala desa, ibu dan pak sekalian yang saya hormati, saya kira ini saya sampaikan. Yang paling akhir, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong Pak Kades, yatimannya diperbanyak sambil berdoa mudah-mudahan COVID tidak berkembang di tempat bapak sekalian. Yang malam-malam monggo, kan sudah new normal tempat ibadah. Masjid-masjid mungkin digelar sholat apa malam atau doa-doa bersama, dan jangan lupa diselipkan mudah-mudahan Banyuwangi terus diberikan keamanan, ketentraman, dan jauhkan dari COVID-19. Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Kades. Nanti jawaban final saya insya Allah akhir bulan ini
soal berapa kira-kira saya bisa nambah supaya anggaran 14 miliar tidak menjadi beban kepala desa. Saya sedang berusaha kalau perlu 14 miliar itu tidak dikurangi kalau bisa, sehingga para kepala desa menjadi lebih leluasa untuk mengatur anggaran yang telah diplot sebelumnya. Terima kasih, selamat sore. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Kapolresta, terima kasih Pak Kajari, Pak Danlanal, Pak Dandim, pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Kepada tim ketua tim penggerak PKK, terima kasih. Harapan saya ke depan, fokus pengembangan recovery pasca COVID ini adalah berbasis keluarga, maka edukasi kebersihan, begitu juga edukasi kesehatan, harapan saya ke depan ini bisa dilangsungkan dengan baik bersama PKK, Dharma Wanita, dan organisasi kewanitaan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila pemitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Ali Makizah ini bergerak Bapak untuk turut ke depan dalam prosesi pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Dan juga terselip doa semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menyatukan visi selalu bersinergi demi Banyol yang lebih baik lagi. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, pemotongan tumpeng ini juga menjadi wujud rasa syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, khususnya kepala desa, segenap kepala desa yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Juga menjadi momentum yang luar biasa, semoga dengan adanya acara pada kesempatan kali ini juga semakin melengkapi upaya. Rabbana anisna bil mautatil ula wal miladati sadia wa ahlina fi hadhi dunya fadia bil hayati bagia. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.